Nih.
beberapa juga yang mungkin ya tau, nenek ini berarti orang kamu sih ya ikip, aku nak ikip ikip bagus, serius lulus juga menjadi potensi wisata yang luar biasa. Namun di balik sejuta kearifannya, Merapi menyimpan potensi bahaya yang mampu meluluhlantakkan peradaban. Yang diperbolehkan hanya sampai pasar Tibet. Tidak diperbolehkan naik ke puncak karena kondisi di puncak bebatuan itu sekarang sangat labil. Itu demi keamanan dan keselamatan kita. Ya, kita tetap jaga keselamatan diri kita masing-masing demi kelancaran dan keamanan kita. Dan nanti sebelum kita berangkat kita doa bersama. Tapi saya himbau kita naik dibeli perbekalan bungkus sampah dari kita ya, dari plastik, dan kita bawa turun sampah itu, dan saya mohon dengan sukarela. Akhirnya, dengan perjuangan yang keras dan ketekunan, aku mampu menggapai puncaknya dengan segala keterbatasan fisik. Saat mendaki berkonsentrasi sepanjang jalan, karena salah satu langkah saja akan menjadi bencana. Saat mendaki, aku mengatakan bahwa pengalaman itu yang terindah. Ketika berada di sana, panoramanya luar biasa dan aku telah mendapatkannya. Aku telah menerima setiap inci yang telah aku peroleh, dan itu adalah perasaan yang hebat. Berhasil itu milik semua. Semua yang mempunyai tekad dan semua yang mempunyai semangat yang besar.
Dengan kata lain, tekad yang besar itu tenaga yang membuat kita melampaui apa kata orang tentang kita, melampaui yang orang banyak bisa lakukan. Tekad dan semangat tidak memandang keterbatasan kita. Around Southeast Asia for 2 years, and now I'm in Yogyakarta at the moment. I'm a handicap because my leg was too short when I was born, so I'm wearing a special leg prosthesis every day. And during the day, normally, if I don't work, I like to hang out with my friends, and I still like to travel a lot. I didn't find it difficult. Sometimes there's maybe some problem, but if you're strong enough and you know how to improvise, I always try to do everything like a normal person because I feel I'm even more than a normal person sometimes. So I didn't find any difficult I can solve. Yeah, today I went up the Merapi mountain in Chokcha and I really liked it. It was quite steep. I'm from the Alpen area in Italy, so I went quite a few mountains already in my life. Since I'm a child, I already hiking mountains. Today the Merapi mountain was quite steep and we made a lot of altitude in just a short time. But it was still possible for me, like many other people also did it. So, and I feel really released when I was on the top.